Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suai. Suai itu adalah salah satu aplikasi yang cukup baru dari Microsoft. Sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat laporan, membuat storytelling, membuat kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif, serta masih banyak hal yang lainnya. Sekarang mari kita coba masuk ke Sway. Jadi ketika pertama kali kita masuk ke Sway, kita akan dihadapkan pada Sway yang kosong atau mulai dari dokumen. Artinya kita sudah memiliki dokumen dari Word, Microsoft PowerPoint atau PDF, atau dari template yang sudah disediakan oleh Sway. Misalkan dari blog. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah blog, ingin menulis dan tidak memiliki sebuah website, bisa ditampilkan di sini. Kita lihat tampilannya cukup interaktif. Ataukah kita ingin membuat sebuah presentasi? Jadi ini salah satu pilihan selain PowerPoint. Nah, kita lihat. Ini adalah salah satu tampilan dari Sway dalam hal presentasi. Atau kita ingin membuat laporan siswa buat siswa. Nah, kita lihat. Atau kita ingin membuat portofolio dari foto. Nah, cukup interaktif. Nah, itu fitur-fitur dari Sway yang bisa kita gunakan dari template yang disediakan oleh Sway. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan mulai dari dokumen? Kita lihat salah satu dokumen yang saya miliki dari Microsoft Word. Jadi tampilannya cukup statis, dan dokumen ini akan kita coba untuk konversi ke Sway. Mulai dari dokumen. Nah, kita lihat di sini file yang didukung untuk Sway, yakni doc atau docs, artinya Microsoft Word yang lama dengan yang baru, kemudian PPT dengan PPTX, PowerPoint yang lama yang dengan PowerPoint yang baru, dan PDF. Jadi kita coba konversi dari Word dengan ekstensi docs. Nah, maka Sway akan segera mengkonversi file Microsoft Word yang kita miliki. Lamanya tergantung dari besaran filenya. Dan kita lihat bagaimana tampilan setelah dikonversi menjadi Microsoft Word. Kita lihat dibandingkan dengan yang ada di Microsoft Word, tampilan di sini cukup menarik dan interaktif. Foto-fotonya muncul. Iya. Dan ini kita bisa edit, jadi tidak memulai dari awal. Misalkan ingin mengganti foto atau ingin mengganti tulisan, bisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang
bagaimana kalau memulai suai yang kosong? Nah, suai yang kosong maka tampilannya akan seperti ini. Beri judul suai sesuai dengan tulisan kita. Misalkan saya ingin beri judul suai, jadi rekan sekalian bisa memberi judul apapun. Misalkan portofolio rekan-rekan sekalian, biodata dari rekan sekalian, ataupun tulisan-tulisan yang lain. Kemudian latar belakang, artinya latar belakang dari judul di halaman judul nanti. Jadi bisa kita cari di sini, tekan yang ini maka akan muncul di sini. Kita cari Microsoft Sway. Cari. Maka akan muncul hal-hal yang berkaitan dengan Sway. Nah, fitur yang ada di pencarian ini seperti kita lihat di sini, Creative Commons saja, atau kalau berbahasa Inggris Creative Commons only. Gambar-gambar yang muncul tidak memiliki hak cipta atau copyright, artinya bisa kita gunakan kembali atau publikasikan kembali. Beda kalau kita hilangkan centangnya, maka akan bercampur dengan gambar-gambar yang memiliki copyright atau hak cipta. Nah, lebih baik Creative Commons-nya dicentang saja. Nah, kita lihat di sini. Jadi apabila gambarnya sudah muncul, tinggal tarik saja ke sini. Selain mencari gambar secara online, bisa juga dari sini, dari OneDrive, Flickr, dari Bin, Picket, dari YouTube, atau perangkat saya. Jadi perangkat saya ini dari laptop atau komputer kita. Jadi kita pilih saja yang di sini. Nah, kita lihat tampilannya maka akan seperti ini. Yang ini akan menjadi latar belakang dan judul kita ada di sini. Nah, ini tampilan awalnya ya, dan ini nanti bisa di customisasi. Nah, apa yang biasanya yang ingin kita tambahkan? Yang pertama tentu judul dulu. Jadi ini kan judul besarnya. Nah, kemudian kita tekan judul, cara memulai suai. Apa itu suai? Iya, apa itu suai? Kemudian di sini bisa kita tambahkan teksnya. Di sini judul 2 bisa juga menjadi subjudul. Kalau langsung penjelasannya bisa juga di sini. Jadi kita bisa langsung cari apa itu suai. Nah, di sini. Jadi kita bisa copy semua atau cukup yang ini. Tinggal masukkan. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi tampilan awalnya bisa seperti ini. Jadi suai ini bisa digeser secara horizontal, bisa juga secara vertikal. Nanti
kita perlihatkan. Nah, pada bagian tulisan kita bisa lakukan penekanan, maksudnya cetak tebal seperti ini, ataukah dibuat miring seperti ini, atau dibuat poin-poin seperti ini, atau angka-angka bisa juga, atau tulisan misalkan sesuai ini ingin ditautkan ke link yang ada, bisa seperti ini. Iya, itu untuk input teksnya. Kalau input gambar tadi kan sudah seperti cara di atas, misalkan tinggal tarik ke sini. Nah, untuk gambar, misalkan kita ingin tambahkan gambar lagi di judul ini. Dan kita ingin memilih banyak gambar, misalkan seperti ini. Tarik saja semua gambar yang sudah diselek. Nah, gambar-gambar yang sudah dipilih, ingat dicentang di sini. Dipilih, dicentang. Jadi semua gambar yang kemudian digrupkan. Ah, di sini ada tampilan pilihan tipe-tipe grup. Apakah tampilannya akan otomatis seperti ini? Kita lihat. Kalau tampilannya otomatis di custom seperti ini. Ataukah ingin tumpukan seperti ini? Nah, tumpukan seperti ini, seperti kartu-kartu. Ataukah kisi-kisi seperti ini? Nah, di kisi-kisi seperti ini tergantung dari jumlah foto yang ada. Atau slide. Nah, seperti ini. Ataukah slide seperti ini, thumbnailnya ada di bawah. Nah, seperti ini. Atau tampilan seperti ini, slide ketiga. Nah, rekan-rekan explore saja tampilan yang mana yang lebih sesuai dengan rekan-rekan sekalian. Nah, setelah ya, di sini ada ini simbol besar kecilnya sebuah gambar. Jadi ketika kita klik yang ini ukurannya sedang. Yang ini ukurannya cukup besar, misalkan seperti ini. Ukuran sedang. Nah, ia lebih besar dari yang tadi. Kita ubah lagi menjadi lebih besar. Kita lihat. Oh.
cukup menarik. Nah, insert text sudah, insert gambar sudah. Sekarang kita coba insert video. Kita insert video. Nah, di video akan langsung muncul juga seperti ini. Dan video yang bisa kita pilih bukan cuma satu. Misalkan kita ingin pilih 4 atau 5 bisa. Kemudian seret. Bisa diberi keterangan di sini tiap videonya. Sama seperti gambar tadi. Kalau ingin di grup, tinggal pilih video-video apa saja yang ingin di grup. Kemudian grupkan, maka tampilannya akan seperti ini. Cuma pilihannya tidak sebanyak yang ada di gambar. Jadi kita coba putar. Ini yang gambar tadi. Nah, videonya akan seperti ini. Kalau ingin satu-satu, tinggal unggroup. Buka grupnya, maka akan memiliki halaman satu-satu. Begitupun dengan besarannya. Misalkan kita pisahkan grup. Nah, di sini video ini ditampilkan satu-satu. Misalkan video pertama ya kecil, kita pilih video kedua, kita pakai ukuran sedang. Video ketiga kita pakai ukuran besar. Coba kita lihat perbandingan ukurannya. Nah, video pertama, video kedua, video ketiga, dan kembali kecil video keempat. Nah, tinggal rekan-rekan melihat mana yang lebih cocok untuk rekan sekalian. Nah, kemudian setelah insert text, insert gambar, dan insert video. Sekarang kita coba insert lampiran, embed atau kartu smart. Jadi apabila kita punya Microsoft Form misalkan, atau SharePoint atau SoundCloud, itu bisa ditempel di sini. Misalkan saya punya Microsoft Form, itu akan kita tempel di sini. Dan kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, misalkan kita punya Microsoft Form seperti ini, atau video di YouTube, bisa tinggal klik bagikan, kemudian pilih yang icon ini, sematkan. Kalau yang ini link, kalau yang ini sematkan, kemudian saling. Kita pindahkan ke sesuai, tempel. Coba lihat. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi formulir yang sudah kita buat langsung bisa diisi seperti ini. Ini ukuran kecil. Kemudian kalau ingin diubah menjadi ukuran sedang seperti ini, besar seperti ini. Kita lihat yang ukuran sedang. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi perbedaannya, kalau link nanti diklik baru muncul formulirnya, menuju ke alamat formulirnya, sedangkan kartu smart atau embed itu akan langsung bisa diisi di sini. Jadi rekan-rekan tinggal explore saja
Misalkan grup tadi ini berhubungan dengan foto dengan video tadi, di media bisa disematkan audio atau enggak, teks juga seperti itu, judul, subjudul dengan isinya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah tampilan dari sui kita? Misalkan tampilan yang ini kita tidak suka karena dia bergulir ke samping secara horizontal, itu bisa kita custom, bisa kita edit. Nah, caranya bagaimana? Pilih desain. Jadi yang di sini kita hanya membuat alur cerita yang mana duluan tampil, yang kemudian yang mana, kemudian yang mana yang terakhir. Tapi desainnya ada di sini. Nah, ketika kita mengklik desain, maka klik gaya. Di sini kita bisa memilih apakah tak vertikal atau seperti slide yang ada di PowerPoint. Yang ini kan tadi horizontal. Kita coba slide. Nah, slide ini baru berpindah ketika diklik. Beda tadi ketika digerakkan mouse, maka dia berpindah. Kalau yang ini nanti gerakkan, ditekan navigasinya baru muncul. Nah, kalau yang vertikal dia akan bergerak ke bawah. Coba kita lihat. Nah, ini tampilannya tadi. Kalau yang tadi selalu bergerak ke samping, kalau yang ini ia akan bergerak ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan tinggal memilih yang mana sesuai selera dengan rekan sekalian. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih tema seperti apa. Misalkan seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini, hitam putih. Atau kalau ingin berwarna merah, ada aksen merahnya dengan background seperti ini, nah, bisa juga. Atau kalau ingin hitam, ini ada hitam. Nah, backgroundnya berubah jadi hitam. Atau kalau sudah suka temanya tapi tidak suka dengan jenis hurufnya, bisa di custom di sini. Nah, kita bisa custom dari warnanya. Nah, inspirasi warna dari mana? Bisa misalkan dari icon sway yang identik dengan warna hijau, bisa. Maka palet warna akan ditampilkan seperti ini. Maka latarnya akan serasi dengan icon sway. Atau ketika teman membuat sebuah tulisan, laporan warna dominannya seperti apa, bisa jadi inspirasi untuk ditampilkan di sini. Nah, ketika tulisannya kita tidak suka, bisa kita ubah di sini. Ini jenis-jenis hurufnya. Maka akan berubah seperti ini. Judulnya berubah. Begitupun dengan animasinya, apakah ingin intens atau halus. Ukuran teks juga, apakah ingin besar atau kecil. Nah, rekan-rekan tinggal custom. Kita lihat tampilannya. Oh, seperti ini. Atau kalau rekan-rekan agak malas untuk mencari satu-satu, bisa memakai remix ini. Biarkan sway mengubah desain dan tata letak Anda. Jadi pada saat kita mengenakan
remix, tombol remix, ia akan mengacak mulai dari gaya ini. Gaya ini. Jadi dia sendiri yang campur-campur. Coba kita lihat. Nah, sekarang dia ubah slide kita dengan gaya slide seperti ini. Sesuai kita dengan gaya slide. Nah, kita remix lagi. Latarnya juga berubah. Nah, berubah lagi dengan latar warna putih. Di remix lagi, dia rubah menjadi warna ini abu-abu. Jadi buat rekan yang tidak bisa mendapatkan template atau gaya yang serasi, serahkan saja ke remix. Dia akan mencampur atau memadu-madankan warna-warna yang serasi. Sekarang dia ubah menjadi warna agak kekuningan, tapi scrollnya ke bawah. Setelah di remix ini pun masih bisa di custom. Misalkan rekan tidak suka yang vertikal, ya ubah ke horizontal. Yang penting karena warnanya sudah dapat, fontnya sudah dapat, ya bisa. Nah, seperti itu. Kemudian rekan sekalian, kita pindah ke bagian bagikan. Nah, di bagikan ini yang pertama orang atau grup tertentu. Jadi pada saat kita copy linknya, maka hanya orang atau grup tertentu yang bisa mengakses sesuai kita. Kemudian kalau kita pilih ini, maka hanya orang yang satu grup dengan kita. Misalkan grupnya guruinovatif.com. Jadi rekan-rekan yang memiliki email dengan domain guruinovatif.com bisa memiliki ini. Selain daripada itu tidak bisa. Kemudian siapapun yang memiliki tautan ini, artinya semua orang bisa. Yang penting dia punya link yang kita bagikan. Pertanyaannya, apakah hanya ingin dilihat atau diedit? Nah, kalau kita pencet edit, ya orang yang memiliki link kita bisa mengedit konten kita. Sedangkan kalau hanya lihat, ya hanya diakses. Nah, ini juga bisa disematkan di web atau di mana. Bisa dibagi ke Facebook, Twitter dengan link ID. Kemudian kita pindah ke opsi lainnya. Jadi sesuai ini bisa diberi password. Jadi ketika kita klik, maka bisa diberi password. Wajibkan kata sandi untuk semua orang. Artinya siapapun yang masuk harus memasukkan password. Untuk melihat pun harus memasukkan password. Sedangkan yang bagian kedua, hanya yang ingin mengedit yang bisa memasukkan password. Sementara untuk melihat tidak perlu. Nah, seperti itu. Kemudian pengguna lain dapat melihat tombol bagikan. Jadi pada saat orang melihat sesuai kita, tombol yang ini bisa kita atur apakah akan dilihat oleh orang lain atau tidak. Kalau kita hilangkan centangnya, maka tombol bagikan ini akan hilang. Kalau kita centang, maka orang yang melihat sesuai kita juga bisa membagikan. Jadi seperti itu rekan sekalian. Kemudian kita pindah ke titik 3. Jadi ini untuk buat sesuai baru. Ini kembali ke sesuai kita. Untuk duplikat sesuai, artinya sesuai yang sudah kita buat bisa digandakan lagi kemudian diedit. Kemudian simpan sebagai template, bisa bergabung tadi dengan template yang sudah ada. Kemudian cetak. Jadi cetaknya itu bisa dicetak ke PDF atau diekspor. Ekspornya bisa ke Word, bisa juga ke PDF. Pengaturan sesuai bisa di sini. Apakah ingin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya?
Nah, di sini banyak pengaturan. Nah, coba lihat di sini, rekan sekalian. Di bagian akhir dibuat dengan Microsoft Sway. Hal ini bisa dihilangkan dari pengaturan yang tadi. Jadi tinggal tekan edit, masuk ke pengaturan untuk sway ini, tampilkan footer informasi sway. Jadi kalau kita hilangkan centangnya, maka tampilan yang tadi sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Tapi kalau defaultnya tercentang, maka akan muncul di bawah bahwa dibuat dengan sway. Itu salah satu bagian promosi dari sway ini. Jadi kalau rekan tidak ingin tampilkan, ya centang ini. Kemudian pengunjung dapat mengubah tata letak dari sway ini. Jadi kalau misalkan sway kita sudah dibuat scroll, tapi ada pengunjung yang tidak suka di scroll ke bawah, dia ingin scroll ke samping, ya bisa. Atau kita tampilkan dalam bentuk slide, ada pembaca yang suka dengan tampilan scroll ke bawah vertikal, ya kita berikan akses di sini dengan cara mencentangnya. Pengunjung dapat menduplikat sway ini. Ya, centang, kalau tidak ingin diduplikasi, centang, hilangkan centangnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.